Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Nah, di video kali ini saya ingin mereview sebuah mata ukir berdiameter 4 mili yang sering saya gunakan untuk pemahatan pertama, dan sekaligus saya ingin memberikan informasi ya teman-teman, bagaimana caranya kita membeli mata ukir dengan benar. Dan nanti sekaligus saya juga akan mencantumkan linknya di deskripsi video ya teman-teman. Ini saya beli sebanyak 7 kemasan ya teman-teman. Harganya 198, tokonya sendiri di Jindong ya, di Cina ya. Terus itu nama tokonya ya, Comfort Home ya. Terus bentuknya seperti ini. Ini isinya 5 ya teman-teman. Isinya 5 biji. Teman-teman bisa bagi aja 7 bungkus isinya 5 ya. Terus dengan harga 198 ya, nyaris 200.000, tinggal bagi berapa satunya ya. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Semoga jelas ya. Terus atas ini. Ini diameternya 4 mili ya teman-teman. 4 mili. Dia mempunyai keruncingan di sudutnya. Nah, sangat cocok untuk memahat ya teman-teman. Terus tangkainya sendiri, dia mempunyai tangkai 3 mili ya teman-teman. Dan ketinggian 45 cm ya, ketinggiannya, maksudnya ketinggiannya seperti ini 45 cm ya teman-teman. Nanti saya juga akan cantumkan linknya di deskripsi video ya teman-teman. Oke, kita coba ketajamannya. Ini sudah saya pasangkan ya. Kita coba dulu pada granit tile ya, supaya teman-teman yakin ya, dia tidak terlalu kasar ya teman-teman. Oke, kita lihat hasilnya. Itu. Hasilnya dalam ya, teman-teman. Dan dia cenderung segitiga ya di dalamnya. Siku ya. Langsung menjadi huruf tiga dimensi ya. Ini untuk granit tile ya teman-teman. Itu granit paling keras ya. Apalagi kalau granit-granit seperti ini ya. Yeah.
Memang kalau granit single loading memang dia grepis ya teman-teman, grepisnya banyak karena mata ukirnya terlalu tajam ya. Nah, itu penekanannya juga kuat. Kalau mata ukir ini jangan diragukan lagi ya teman-teman. Dia sangat tajam ya. Dia bisa untuk mengukir huruf-huruf kecil. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini baru-baru aja saya bikin. Seperti ini. Ini cuman hanya sekali gores aja ya teman-teman, nggak diulang-ulang. Paling ya kalau ada yang gerimis-gerimis sedikit-sedikit ya kita rapikan ya. Untuk ini granit keras juga, ini granit alam milik Mongol. Oke, segitu saja ya teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.